Hai guys, jangan lupa untuk nonton aku sebentar lagi. Aku akan live di Brownie. See you. Nah, oke guys, inilah persiapan demi persiapan Haiku Pandar Peken pada saat akan syuting di Brownies ya guys. Dan di sini Haiku Pandar Peken sedang make-up wajahnya nih agar terlihat cantik nanti di Brownies tersebut. Dan ini pada saat Haiku Pandar Peken sedang ditata rambutnya ya guys. Dan itu ditata rambutnya dengan seperti ini, Haiku Pandar Peken terlihat sangat elegan banget ini. Dan persiapan demi persiapan sudah dilakukan oleh Haiku Pandar Peken untuk syuting di Brownies itu tersebut ya guys. Dan kita lihat ini gimana di balik layar. Inilah keseruan-keseruan yang dilakukan oleh Haiku Pandar Peken. Dan ini pada saat Haiku Pandar Peken bersama kru-kru dan para host-host Brownies yang sedang berada di belakang layar. Dan ini kita lihat nih, Haiku Pandar Peken bersama asistennya berada di sana ya guys. Dan ini semua atas undangan Brownies ini rupanya Haiku Pandar Peken sempat juga dibikin ngambek ya oleh Wendy nih ya guys. Dan itu apa penyebab dari Haiku Pandar Peken bisa-bisanya Haiku Pandar Peken ngambek sama Wendy? Nah, itu pada keadegan kita lihat di mana Haiku Pandar Peken ini sebagai kekasihnya Wendy. Tetapi ternyata Wendy ini mempunyai janji dengan Haiku Pandar Peken dan tiba-tiba Wendy ini telat untuk menjemput Haiku Pandar Peken dan terjadilah Haiku Pandar Peken akhirnya ngambek terhadap Wendy. Itu dalam reka adegan di Brownies tersebut ya guys. Nah, gimana lagi itu kalau bukan pekerjaan Ruben dan Ipan Gunawan yang selalu saja jika ada tamu yang datang ke Brownies pasti selalu dibuat reka adegan. Nah, itu sampai Opik Kumis pun ketawa dikarenakan tiba-tiba sewaktu Haiku Pandar Peken muncul di acara Brownies tersebut dan tiba-tiba Opik Kumis berbisik kepada Wendy, katanya sih kalau Haiku Pandar Peken ini cantik banget. Nah, itu pujian dari Opik Kumis buat Haiku Pandar Peken dan itu diutarakan oleh Wendy yang membuka rahasia Opik Kumis kalau Opik Kumis mengagumi Haiku Pandar Peken. Siapa juga yang tidak terkagum-kagum kepada kecantikan Haiku Pandar Peken ya guys. Bukan Opik Kumis aja nih yang kagum kepada Haiku Pandar Peken, tapi kita semua kagum kepada kecantikan Haiku Pandar Peken tersebut. Dan akhirnya Haiku Pandar Peken dibikin ngambek oleh Wendy tersebut dalam reka adegan itu dan itu membuahkan hasil kalau memang acting dari Haiku Pandar Peken ini benar-benar jempol ya guys. Dan Ipan Gunawan pun kagum kepada Haiku Pandar Peken sehingga Ipan Gunawan pun memuji kecantikan dan semua acting-acting dari Haiku Pandar Peken, bahkan dari segala prestasi-prestasi yang diraih oleh Haiku Pandar Peken. Oke guys, di sini saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Bye.